Hai rakan-rakan, hari ini saya nak sembang berkenaan dengan topik bantal ya. Nampak bantal ni, ya, pillow. Brand bantal ni Ann Taylor dan model dia bambu jako. So, mengapa saya nak memperkenalkan bantal ni? Sebab ini bantal sebenarnya yang kedua lah, yang kedua saya beli. I dah tidur dekat bantal ni dah dekat 2 tahun lebih. Memang bantal ni mess. So ini kotak dia, saya beli ni daripada Shopee dengan harga RM80. Sebenarnya saya beli 2, ada satu lagi dekat tepi kan. Saya beli 2 untuk kedua-dua anak saya. Sebab saya bantal dia orang dah kemek. So dalam kotak dia ada bantal dia. Dan ini rupa bantal dia. So, mengapa saya beli bantal ni? Ya, untuk diri sendiri 2 tahun yang dulu. Sebab saya ada kesakitan dekat leher saya dengan bahu saya. So, bantal yang saya beli sebelum ni, support dia tak cukup. Dia lembut sangat. Ini dia best sebab dia ada memory sikit. Memory sikit dan dia sebenarnya tak keras sangat. Tengok, dia sebenarnya ada kelembutan dia dan dia cukup sebenarnya keras. Dia cukup keras tapi dia tak keras sangat. Nampak tak? So bila kepala kita rehat dekat bantal ni, dia ada support yang cukupi. Dan dia juga ada carbon lah. Carbon dekat dalam tu, ada cakor lah. Cakor itu carbon untuk nak membasmi kuman lah. So memang best lah bantal ni. Saya dah tidur bantal ni dekat 2 tahun lebih. Dia punya rupa dia masih sama, tak tukar bentuk. Memang dia punya support memang cukup. Dan lepas tu pakai bantal ni, kesakitan dekat leher dengan bahu tu dah kekurangan lah. Yeah, of course lah, bukan setakat saja bantal, kena kita tengok kan. Kita juga kena tengok katil-katil dia. Kalau boleh pilih jenis yang keras ni, supaya dia boleh memberi apa support yang lebih kepada kita punya belakang, tulang belakang. Okey, saya sarankan bantal ni untuk rakan-rakan yang mereka yang ada isu dengan sakit bahu dengan sakit leher. Okey, Ann Taylor Bambu Jako. Itu sajalah, and subscribe.